Welcome to Super Kiss Online Service. Don't forget to subscribe our YouTube channel and follow our social media for more information about IFGF Kids. All the guidance and activity template, you can download in this link. Offering can be transferred to. Hai kids, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Yuk kita semua semangat. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau main games dulu ya sama kalian. Nah, sekarang udah ada meja nih di depan kakak. Dan ada 3 buah gelas yang ada di meja. Dalam satu gelas ada sebuah bola berwarna merah. Nih, kakak akan taruh bola ini di dalam gelasnya dan kakak akan putar-putar. Lalu kalian tebak ya bolanya ada di mana. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Ayo tebak ada di mana. Betul sekali, bolanya ada di sini. Yuk kita main lagi. Tebak ada di mana? Di sini. Sekali lagi ya, terakhir ya. Oh my god. Ayo ada di mana? Ini? Atau di sini? Betul sekali, jawabannya ada di sini. Yeay! Oke, permainannya sudah selesai. Sekarang kita dengarkan pengumuman berikut ini ya. Oke, sebelumnya kami dari FGF Kids ingin mengucapkan Happy Birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Minggu depan kita akan merayakan Mother's Day. Jangan lupa untuk join ya. Di bulan Juni, kita akan mengadakan Summer Festival 2020 yang akan diadakan secara online. Segera daftarkan diri kalian ke link berikut ini. Nah, tema kita di bulan Mei dan Juni adalah God Faith, yaitu bagaimana kita menaruh iman yang kuat kepada Tuhan. Jangan lupa ya untuk ikut TikTok jam 11 siang, dan linknya bisa tanyakan ke parents kalian. Sekarang waktunya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo bangkit berdiri.
Oke kids, sekarang kita akan membacakan deklarasi kita ya. Ayo baca bersama-sama dengan keras. Satu, dua, tiga. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Nama saya dipanggil sesuai dengan kehendaknya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, oke? Tadi di awal Kak Tamara sudah bilang kalau mulai bulan ini kita akan belajar tentang God Faith atau tentang iman. Apa sih iman? Kalian tahu nggak? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, supaya kalian lebih mengerti, ada ilustrasinya nih. Coba kalian ingat-ingat, kalau kalian lagi mau pergi naik pesawat terbang, biasanya kalian mikir dulu enggak, ini pilotnya siapa ya? Pilotnya jago enggak sih? Atau kalian hanya pergi dengan gembira, naik pesawat terbangnya, duduk di bangkunya, pakai safety belt, terus tiba-tiba pesawatnya terbang dan kita sampai ke tempat tujuan. Atau ilustrasi kedua nih, misalnya di rumah kalian punya kursi, lalu kalian mau duduk di kursi itu. Apakah sebelum kalian duduk, kalian mikir, ini kursi kuat nggak ya? Bisa nampung aku nggak ya? Bahannya dari apa ya? Atau kalian nggak mikir apa-apa, kalian tarik bangkunya lalu kalian duduk. Pasti yang kedua bukan? Kenapa? Karena kalian tahu, kalian yakin, kalian percaya, pilot itu bisa membawa kalian dan kursi itu bisa menahan berat badan kalian. Nah, lebih dari itu adik-adik, Tuhan kita walaupun kita tidak bisa melihatnya mungkin secara kasat mata, Dia adalah Tuhan yang kita kenal, betul? Dia adalah Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, Dia Tuhan yang setiap hari ada bersama-sama dengan kita. Jika kita bisa percaya kepada pilot ataupun kursi, kenapa kita tidak bisa lebih percaya kepada Tuhan kita yang sudah sangat terbukti kalau sangat mengasihi kita dan selalu ada dengan kita. Itulah iman, itulah kepercayaan. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh di Alkitab, namanya adalah Ayub. Siapa? Sebutkan sama-sama dengan saya. Ayub, betul sekali. Ayub ini orang yang sangat kaya. Dia punya begitu banyak harta. Dia punya begitu banyak ternak, kambing, domba, unta, dan banyak harta yang lainnya. Dia juga punya 10 anak dan mereka semua sangat diberkati. Tapi satu kelebihan Ayub, dia dikenal sebagai orang yang saleh. Kalian tahu saleh? Saleh itu cinta Tuhan, melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dia juga jujur, setiap hari dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, menaikkan korban persembahan untuk Tuhan. Dia juga mendoakan anak-anaknya dan hubungannya dengan Tuhan sangat dekat. Nah, satu kali iblis datang kepada Tuhan, terus dia bilang kayak gini, aku mau mencobai Ayub. Kalian tahu artinya mencobai? Itu sama dengan menguji atau ingin menjatuhkan Ayub. Dan iblis bilang, aku mau mencobai Ayub. Gimana kalau dia kehilangan semua miliknya? Kalau dia tiba-tiba tidak punya apa-apa lagi, aku yakin dia akan menjauhkan dirinya dari engkau. Bahkan dia tidak akan mau menyembahmu lagi dan dia akan menyalahkanmu. Itu yang iblis bilang. Dan atas seizin Tuhan, hal itu terjadi dalam hidup Ayub. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat sekejap, semua miliknya hilang. Ada yang dirampas, dicuri orang, ada yang kebakaran. Bahkan 10 anaknya yang sedang berkumpul di rumah kakak mereka yang paling besar, tertimpa angin ribut dan semuanya meninggal. Dalam waktu singkat, semua yang Ayub punya hilang dalam sekejap. Nah, saya tanya sama kalian, jika kalian mengalami semua yang Ayub alami, apa yang akan kalian rasakan? Pasti sedih bukan? Sedih, marah, kecewa, sembel, jengkel. Tapi Ayub sama sekali tidak melakukan hal itu. Kalian tahu apa yang dia lakukan?
Ayub 1 ayat 22 mengatakan di dalam kesemuanya itu Ayub sama sekali tidak berbuat dosa. Dan kata lain, dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan semua yang terjadi dalam hidupnya adalah sepengetahuan Tuhan. Nah, sekarang coba kalian lihat keadaan kita saat ini. Saat ini keadaan kita juga sepertinya tidak menyenangkan, bukan? Kita ada di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu teman-teman kita. Semua kita lakukan secara online, bahkan kita juga bergereja secara online. Tidak menyenangkan, dan mungkin kita juga kesel, udah bosen. Awalnya cuma 2 minggu, sekarang sudah hampir 2 bulan. Tapi tahukah kalian bahwa Tuhan melihat dan mengetahui semua keadaan ini? Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang Ayub percayai. Dan kalau Ayub bisa tetap mengucap syukur dan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya kita juga tetap percaya kepadanya, tetap bersyukur, tetap mendekatkan diri kepadanya, tetap berdoa, tetap berserah penuh. Mungkin kalian melihat di rumah kalian, papa mama kalian juga mungkin lagi stres, lagi pusing mikirin banyak hal. Saat kalian lihat seperti itu, kalian bisa berdoa, doakan mereka. Percaya, itulah yang dinamakan iman di dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi yang bisa membuat kalian lebih mengerti. Kalian lihat ini ya, ada 2 buah jeruk. Kedua buah jeruk ini melambangkan kita sebagai manusia. Jeruk yang pertama melambangkan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mungkin menyalahkan Tuhan dengan semua situasi yang terjadi dalam kehidupannya, yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika masalah terjadi dalam kehidupannya, coba kalian lihat apa yang terjadi. Ya benar, dia tenggelam, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak berdaya. Jeruk kedua melambangkan manusia yang percaya penuh kepada Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan Tuhan, yang mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, aku mau setiap hari berjalan bersamamu. Ketika masalah-masalah datang dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Coba kalian lihat. Ya, jeruk ini tidak tenggelam, dia tetap terapung. Apakah karena kekuatannya? Bukan, karena kekuatan Tuhan yang menutup bungkus kehidupannya, dia mampu melewati semua masalah yang terjadi dalam hidupnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar hal yang sangat penting dari Ayub. Percaya penuh kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang kita kenal, dia Tuhan yang akan selalu ada bersama dengan kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal yang terjadi di kehidupan kita. Nah, sekarang ambil Alkitab kalian, kita akan sama-sama belajar ayat hafalan kita hari ini. Ada di dalam Mazmur 13 ayat 6. Sudah? Kita baca sama-sama yang keras ya. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Hafalkan ya, hafalkan dan ingat ayat ini dalam setiap keadaan yang kalian alami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang luar biasa, yang sangat menguatkan kami. Kami belajar dari Ayub yang tetap percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Tolong kami Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini, kami juga bisa tetap percaya kepada-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang terus lindungi, Engkau yang terus proteksi. Kami mau menaruh iman kami Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Aku Kayla. Hari ini aku akan menerangkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh Kak Sito. Kalian akan membuat sebuah prakarya, dan berikut adalah peralatan yang diperlukan serta bagaimana cara membuatnya.
Sekarang giliran kelas Mighty ya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama orang tua kita. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Kalau sudah selesai, jangan lupa upload di social media kalian dan tag IFF Kids. Atau foto hasilnya dan kirimkan ke nomor sekretariat IFF Kids untuk mendapatkan stamp. Baiklah, selamat beraktivitas semuanya! Thank you Kids sudah join Super Kids Online Service kita hari ini. Ingat ya untuk terus menaruh iman kita yang kuat kepada Tuhan. Minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Stay tune ya! See you next week!